簡単には攻めさせない。Halo teman-teman, baik lagi di Legacy Impact. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, udah keluar Dream Collection Defender Brazil, teman-teman. Ya, Alberto sama Casagrande ya. Ternyata prediksi gua sedikit meleset, teman-teman. Sedikit meleset ya. Bukan sedikit sih sebenarnya, sangat meleset ya. Warnanya berbeda dari yang ditebak. Alberto warna merah ya. Shut out intercept udah ada teman-teman di Alberto hijau. Attack 15.000, defense 22.000, physical 17.000, cuman bedanya bisa DM untuk kali ini. Ya, solid merah. Latin, ya tumben-tumbenan ya ini. DC itu dapat team skill solid. Shut out intercept New Brazil Football, shut out tackle. Ya, auto intercept 80%. Nanti kita lihat status ya, teman-teman ya. Sama Casagrande juga ya. Casagrande warna biru ternyata. Untuk Latin biru, teman-teman. Solid Latin biru. Attack 14.000, defense 21.000, physical 17.000. Mighty interception, giant block sama high pressure tackle. Ya, ini skill-skill baru ini Mighty, apa namanya, yang baru keluar ya. Giant block yang tergolong lebih lama, teman-teman. Penalti area master 30% ya. Terus refoul. Ini refoul harusnya ya, harusnya dikasih apa namanya, HA ya, teman-teman ya, biar lebih menarik gitu ya. Nah, gua jarang banget sih lihat orang, hampir gak pernah lihat ya gua orang pakai refoul ya. Rival DC ya. Ya, ini udah diupdate ya, klub transfer isinya pemain, terus black ball, friendly transfer juga, isinya UR-UR semualah pokoknya, sama pemain-pemain peti ya. Terus ini yang Brazil, Argentina, Cup, Light sama Pro. Ya, yang Pro sama Light cuman beda di regulasi. Ya, kalau nggak salah regulasinya yang light itu S10, kalau yang pro ini S50. Oke, ini di shop ada Alberto segala macam, Grande sama Rivaul ya kalau nggak salah ya. Siapa nih? Oh ya, Rivaul ya. Nah, ini gua belum lihat nih teman-teman ya. Yang kita lihat sebentar yang di League Medal Shop. League Medal Shop. Apa bedanya? Pemainnya doang ya. Pemainnya ini pemain lama. 100.000. Kayaknya cuman di reset aja nih kayaknya nih. Iya, dikasih diskon gitu ya harusnya ya. Nih leak-nya mahal. Oke, kita langsung lihat teman-teman statusnya. Habis itu kita gacha sedikit ya. Alberto tackle 7.000, block 5.800, intercept 9.000 teman-teman. Speednya 5.300, powernya kecil ya 5.000, tekniknya 6.600 ya. Ini mungkin kalau pribadi ya, menurut gua ini lebih cocok ditaruh di DM teman-teman, karena dia auto intercept. Atau enggak kalau back pun dia di tengah, meskipun dia apa ya, bisa dibilang nggak bisa ngeblok lah kalau kayak begini ya. Ini interceptnya ya, kalau secara status itu nomor satu teman-teman, nomor satu secara status ya, dengan asumsi full ya, skill apa namanya, buff juga segala macam ya.
Ternyata Brazil Way ya, ya bukan Rising Sun. Padahal eventnya Rising Sun ya. Casa Grande Football Kingdom Supporting Pilar. Gila. Tackle-nya 7200, intercept 7600, block-nya 6600, power-nya 6400. Teknik 6100, speed 5200. Ini intercept juga ya. Memang kalau diceritanya sih memang intercept ya, teman-teman ya. Kalau dicerita nih ceritanya kalau enggak salah nih lagi yang lawan Jerman ya. Si Schneider dihadang sama Casagrande sama Alberto. Ya, ini kalau kita lihat 7000, 7200, 6000 ini kelihatannya kecil ya, teman-teman ya. Ya standar lah ya. Tapi kalau penalti area masternya nyala, ini waduh, ini ngaco loh teman-teman. Ini enggak, jangan disepelein ya. Ini bisa apa namanya, tackle intercept ini udah pasti 20 ribuan. Ya, kalau block ini mungkin mendekati 20 ribu ini. Udah gitu high ball-nya very good lagi. High ball-nya very good. Ya, kalau yang dapat ini diganti Casagrande yang lama, teman-teman. Oke, kita gacha ya. Kita gacha 100 DB karena klub kasih apa tuh? Free DB 50. Jadi lumayan ya. Kalau gua sih curiga nih, teman-teman ya, karena ini bulannya Latin ya. Ini apa, di atas tanggal 20 itu nanti keluar step up Brazil ya, kalau prediksi gua sih ya, kalau mengikuti petunjuknya gitu kan ya. Kalau nggak Brazil pun Latin Amerika gitu ya. Ini klub belum pernah keluarin yang step up bener-bener Latin Amerika ya, isinya campuran semua ya kan, Uruguay, Argentina, Brazil gitu ya. Isinya dikeluarin gitu kan asik ya. Oke, kita ini belum ya. Ya jujur gue nggak tahu teman-teman gue mau siapa ya kan. Kalau dibandingin ya Alberto sama Casagrande, yang lebih kepake di gue sih jujur aja itu Casagrande ya. Mungkin DF-nya bisa jadi Salinas teman-teman. Tapi kalau gue bilang sih kemungkinan lebih besar itu Santana ya, Santana versi 2 gitu, karena Santana jadul udah perlu di update ya. Oke. Alberto first multiple. Please. Klap. Oke. Okay. Ini udah Natureza nih. Melatin. Ayo. Dan bate. Aduh, satu. Casagrande gitu kan. Casagrande. Grande. Casagrande. Siap. Oke, barangkali multi terakhir teman-teman, kita dapat Alberto atau enggak dapat Hino sih, gue pengen sih sebenarnya teman-teman ya. Hino lah, tapi jangan Rivaul lah. Ini Alberto, berarti Casagrande. Ayo. Sikat. Kasih gua SSR. Please. Sikat. Misaki-kun. Asu. Gila. Aduh, Roberto. Alberto pas. Gocap. Alberto paling bawah. Albert. Aduh, Casagrande dupe. Oke, teman-teman. Segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Dipakai sebaik mungkin DB-nya teman-teman. Kalau nggak main Latin disarankan nggak gacha ya. Ditunggu teman-teman, siapa tahu ada banner Golden 23 nanti.
ya kita nggak tahu. Kita ketemu lagi di next video.